Yayasan Wakaf Malaysia YWM bertanggungjawab menguruskan dana bagi tabung cakna armalah yang diwujudkan untuk membantu golongan ibu tunggal. Ia merupakan sebahagian usaha dan bantuan kewangan serta keperluan untuk golongan ibu tunggal meneruskan kehidupan dalam menghadapi situasi serta mencabar terkini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad, tabung cakna armalah bermatlamat memberi peluasan segmen dan skop kepada produk sedia ada. Kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Yayasan Muslim dilihat akan memberi hasil dan impak yang positif kepada golongan armalah yang terjejas dan memerlukan. Penambahan segmen ini merupakan inisiatif nilai tambah yang meletakkan golongan armalah sebagai golongan sasaran penerima sekaligus menjaga kepentingan mereka dalam usaha memiliki suatu kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah, melalui kerjasama dan beberapa perkara yang akan dilaksanakan melalui tabung ini serta pelaksanaan sinergi program pemerkasaan kehidupan golongan armalah melibatkan segmen pendidikan, bantuan perniagaan, keperluan kehidupan asasi dan juga menyantuni golongan armalah yang kurang upaya. Okey. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani kerjasama penubuhan tabung cakna armalah antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Yayasan Muslimin Malaysia Berhad di Ibu Negara. Tambah Idris, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, juga akan terus menumpukan usaha melatih kemahiran keusahawanan kepada penerima bantuan. Malah YAPIM turut berhasil mencapai petunjuk prestasi utama KPI 100 harinya dengan melahirkan 8,600 usahawan menerusi program yang dilaksanakan.